Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Dr. Handes Sunardi MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Robis roli sotri wasiri amri walu datamilisani yap kau kauli amma batu. Yang saya hormati Bapak Kacapdim atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua Komite, Bapak Ibu Guru TU, siswa-siswi yang lain, undangan, serta siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Terima kasih kami ucapkan yang pertama atas kehadiran Bapak Ibu di arena SMK Negeri 2 Probolinggo ini. Yang kedua, bakat dan prestasi semacam ini perlu dipupuk, dilindungi, dan kalau bisa dikembangkan untuk berikutnya. Kemudian untuk berikutnya nanti, kami mengharap supaya kegiatan ini tumbuh kembang sesuai dengan bidang olahraga, kemudian kesenian juga, kemudian nanti bidang yang lain juga. Harapan kami biar SMK Negeri 2 ini berkembang, berkembang di semua event, ya. Jadi di event olahraga, di event non olahraga, maupun di event pendidikan. Pasti semua mengena, semua mengena, semua event dapat dicantumkan kepada seluruh siswa sekalian. Untuk tampil di event-event semacam ini tidak mudah, tidak gampang, perlu latihan, perlu katalah beberapa kali ditampilkan baru bisa. Jadi untuk tampil di depan ini perlu semacam perlu semacam istilahnya penyematan atau penghargaan dari teman-teman kamu sekalian. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan semacam ini, saya minta maaf, mungkin sponsor juga kurang dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain sudah bagus, pelaksanaan sudah bagus. Barangkali nanti untuk siswa saja yang kurang ini kelihatannya, hanya itu. Kemudian untuk berikutnya. Kami minta supaya OSIS bekerja sama dengan staf yang lain untuk lebih maksimal lagi ke depannya. Itu dari kami. Nanti yang membuka biar dari Kacapdin Probolinggo saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegangnya tinggi ya, pegangan. Terima kasih untuk Bapak Sunardi yang telah memberikan sambutannya.